Oke, hari ini ada kerja sedikit. Oke, membersihkan kawasan rumah yang sudah setahun ditinggalkan akibat PKP. So, di belakang ini ada log kelulut yang sudah ditutupi oleh hutan rimba. Oke, ini adalah kelulut daripada LIGS. So, hari ini berkesempatan untuk membersihkannya. Tidak tahulah kalau kelulut ini sudah ditinggalkan atau masih ada koloninya. Oke, di sini ada enam log. Oke, jadi sudah setahun ditinggalkan, tidak pernah ditengok, pernah dilihat apa perkembangannya. Hari ini adalah kesempatannya lah. Oke, so langsung saja kita bersihkan. Oke, kita perhatikan kita cek satu-satu log. Oke, log ini dulu. Oke, apa yang saya nampak ialah ada koloni baru tapi bukan utama yang menghuni di sebelah ini. Ini ialah lebih siap. Oke, ini saya tidak mau. Oke, ini corong utama, mereka masih ada. Ini adalah penghuni asal log ini. Oke, masih mantap, ada dua corongnya. Oke, dan satu yang ini log saya letak, tidak pernah ada, pernah dikunjungi oleh koloni. Oke, yang ini pula adalah log utama juga, tetapi ditinggalkan lalu diambil alih oleh kelulut jenis Terminata. Selepas log ini ditinggalkan oleh utama,
Jadi sekarang ini adalah Terminata ya. Ini mereka malu dan masih berlegar-legar di luar, tidak mau masuk. Oke, yang ini log yang saya letak begitu saja, tapi tidak ada koloni yang datang kunjung. Oke. Kemudian yang ini juga Itama. Oke, ini masih mantap ini Itama ini. Jadi ada dua koloni Itama masih bertahan. Kemudian yang ini log Itama yang ditinggalkannya dan sekarang sudah dihuni oleh Lebishop. Oke. Ini LIGS punya. Kemudian yang ini kelulut jenis sarang semut. Tadi ada tumbuhan yang melilit di sini, ditarik jadi rusak ya. Kemudian yang ini dulu log. Nah, ini baru sekarang saya tahu ini sudah diambil alih oleh The Bishop. Dulunya log ini adalah Itama. Mantap Itamanya, tetapi sudah ditinggalkan di sini, banyak rumput jadi dia lari mungkin. Ataupun ini memang datang untuk merampas lah. Oke. Sungguh sayang. Yang ini pun baru masuk di sini. Ini dulu kosong. Ini lebih sep. Kemudian yang ini pula masih mantap, masih maintain. Ini kelulut sarang semut. Sudah dua kali saya review dan saya mau review balik ya apa perkembangannya. Oke, semua log ini tidak kesempatan untuk mengambil madunya. Oke, di bawah ini masih lagi tebal rumputnya, mau dibersihkan lagi. Oke, kemudian ada satu lagi di sana di bawah mangga. Kita cek dulu. Oke, ini pun semakin miring. Ada orang kampung tolong tongkat. Terima kasih. Jadi di sini ialah Itama masih mantap. Oke. Tempat ini sentiasa luas, so dia tidak lari. Oke, di sana ialah Bishop. Mari dulu lah di sana. Oke. Kemudian di atas ini semua lebih siap. Walaupun saya target Itama. Kemudian ada yang menarik di sana. Di tangki ini ada koloni Itama. Oke. Okay. Ada cicak. Ini cicak ini kurang lancar. Oke, ini yang saya pasang kanariku, tempatnya keluar, sekarang sudah menjadi, jadi tinggal pasangkan lagi kotak di sini. Oke. Ini kawasan tempatnya. Jadi so sungguh sayang ada satu koloni Itama yang melarikan diri. Akibat tidak pernah dibersihkan tempatnya ini. Jadi hanya tinggal 3 log lagi yang ada, 4 log lagi yang ada penghuninya lah, yang ada Itama. Oke. Okay. Ada satu log yang lari sendiri untuk di besok yang tidak guna tuh. Oke. Okay.
Jadi ini dulunya tidak pernah naik ke tebing. Oke, mungkin disebabkan oleh log ini terlampau besar. So hari ini coba kita cek jika dia ada naik di atas. Sudah setahun tidak dibuka. Jadi hari ini mari kita cek sama ada masih mantap atau tiada. Oke, cek tengok di dalam. Tidak ada naik di sini. Yang ada cuma semut-semut di dalamnya. Semut-semut saja di dalam. Oke, jadi ini kita akan simpankan racunnya di sini. Oke, jadi penyelut ini di dalam, tidak naik ke tebing, itu sebabnya. Oke, sedangkan ini cukup suhunya sejuk. Oke, ini tidak menjadi. So, mungkin rancangannya ada perancangan, kena potong di sini ataupun potong di sini. Kita pendekkan ini, kita pendekkan. Lepas itu ini dibersihkan, tebing dibersihkan. Dan lihat apa perkembangan. Oke, ini dulunya dia hanya buat sarangnya di atas ini, tapi dia tutup kembali. Oke, jadi sebelum semut itu turun ke bawah, kita tutup lagi supaya semut itu tetap di sana, dan kita akan simpan racunnya. Oke, guys, ini ialah racun semut. Jadi kita akan simpan racun semut itu di dalam. Oke, jadi ada plastik di sini, saya sudah bikin. Jadi kita simpan nih racun semut di dalam dan letaklah di dalam ya. Oke, kenapa plastik? Sebab takut racun ini meresap ke dalam. Oke, jadi di sini biar semut itu yang cari ya. Oke, sudah selesai. Jadi mengikut pengalaman saya, jenis racun semut ini memang berkesan. Oke, satu koloni dia akan hapuskan. Oke, satu koloni semut dia akan hapuskan. Oke, jadi biarkan dia di sana. Oke, kita curi-curi tengok kalau ada lagi, masih ada muka-mukanya di sini. Oke, memang dia penutup, tidak mau keluar. Oke, yang ini memang di atasnya tidak ada, tapi kita boleh cek, kita boleh lihat sama ada si Terminata ini sudah membuat apa di atasnya ya. Jadi mari kita lihat ternyata. Apakah dia sudah naik topping? Kita
ataupun semut juga di dalam. Oke, kita cek. Ini juga dihuni oleh semut. Tidak ada apa-apa guys. Oke, terlampau luas di dalam. Terlampau luas di dalam. So ini pun dari LIGS juga. Dulu dia bersarang sampai ke atas, tapi kembali lari ya, tidak naik. Jadi koloni yang utamanya itu lari. Saya bersihkan dan dihuni oleh Terminata. Terminata itu di dalam, tidak naik di atas. Hey guys, so, ini lembab di dalam. Oke, satu lagi penutupnya ini plastik. Oke, penutup ini plastik. Sepatutnya lah, tapi yang ini kertas yang bukan plastik sepenuhnya. So airnya boleh tembus, airnya boleh tembus ya. Jadi tidak betul lah dibuat. Oke. Yang ini pun ada semut. Ada semut, jadi kita taburkan di atas. Kita semut itu berkenan, dia akan makan sehingga dia mampus lah. Oke, kita simpan lagi. Tinggalkan di sini, di atas ini. Oke, sekarang ini masih dihuni oleh utama. Ini pun kita buka juga. Dulunya tidak ada juga naik ke topping. Kita tahu sekarang. Oke, jadi ada baiknya kalau kita cek juga ya. Pun daripada LIGS juga. Semut. Oke, bersemut semua. Lepaslah. Ada semut dengan tiba-tiba semut dalam rasanya itu memang lari sebab mereka tidak suka dengan bahan kimia. Oke, kita cek. Nah, yang ini saya nampak ada anai-anai. Kan semut itu sudah melarikan diri semua. Kalau tidak, kita akan masuk ke dalam. Saya nampak ini ada perkembangan yang baik. Sudah naik ke topping, tetapi dia balut ya, dia balut. Nah, ada perkembangan yang baik. Sudah naik ke topping, sudah ada madu. So, ini yang kita mau, ini yang menjadi ini sekarang. So, ini kita kena jaga. Oke.
Oke, biarkan dulu begini. Ada madu ya. Tapi ini cuma sedikit saja. Oke, mungkin dia baru naik. Jadi biarkan dulu. Oke. Oke, terima kasih. Kelulut ini sudah naik di atas. Oke. Jadi ini kita akan pelihara lah. Dari semut-semut tadi itu kita akan berikan dia makanan racun. Oke. Oke, yang ini kertas ya. Saya akan tukar dengan plastik lah supaya air itu tidak tembus. Oke. Oke, kita kembali. Sebelum itu saya tabur dulu dengan racun di semut. Kita tutup. Ini kita simpan. Dan kita simpan di bawah-bawah ini racun semutnya. Oke, ini simpan di sini. Di sini. Oke, jangan simpan di dekat corongnya. Kemudian yang ini tadi tuh kita simpan di sini juga semua nih. Yang ini pun kita simpan juga di sini. Jangan simpan di atas inilah ya. Kemudian di sini kita simpan juga pesiar mereka, pesiar semut di sini. Nah, ini log kesayangan saya dulu, tapi sekarang tidak lagi lah. Oke. Okay.
habiskan satu pack nih. Oke, so bab penulut sudah selesai, tapi satu lagi saya mau review di sana itu yang mereng di sana itu. Oke, ini kita akan baiki kedudukannya dulu, dia jatuh ya. Ini belimbing, kita akan pindahkan belimbing ini. Ini kelulut dulu sih, kita cek di dalam. Kita punya sini. Jasil lip plastik. Ini juga jasil. Kita lihat di sana. Kelulut ini memang jahat ganas. Akan kejar sampai ya mati. Oke, belimbing ini sudah ditanam menjadi empat ya, ada lagi satu di sini. Oke, ada di sana, ada di sini dan ada di sini. Oke, tinggal tunggulah, harap dia menjadilah. Oke, sekarang kita akan baiki kedudukan malam ini yang sudah mereng. Oke, semut ya di bawahnya, so itu yang menyebabkan itu tahan. Baik, baliklah. Oke, lubang ini kita kena dalamkan. Oke, tetapi di sini ada satu tiang yang masih kukuh, kita akan pindahkan coba di sinilah.
sudah naik di atas, ini kita simpan di sini. Coba cucuk di sini. Oke, sekarang sudah di start tempatnya. Harap-harap boleh menampung. Kita akan cek setiap masa yang terluang. Satu ini bukan tinggal di sini, saya di tempat lain bekerja. Oke. So yang ini ialah grease ya, tujuannya supaya semut tidak naik. Oke, jadi kita akan simpan juga racun semut di sini. Oke. Sekarang kita simpan di atas. Tapi sebelum itu cek dulu itu pot tinggi ya, cek semak udah dalamnya sudah mantap atau tidak. Oke, kita cek di dalam, dulunya memang mantap. Oke, sudah penuh dengan jadi ini kita akan tuai nanti. Saya pun tidak pernah menuai ini, jadi belajar hari ini. Dan ini sudah genap pasang. Oke, kita coba balik.